Berikut ini cara mengaktifkan ketuk dua kali untuk mematikan layar ataupun ketuk dua kali untuk menyalakan layar. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya. Caranya cukup mudah sekali. Nah, kalian masuk ke pengaturan, lalu kalian bulir ke bawah. Kalian cari yang namanya fitur tambahan ataupun fitur spesial. Kemudian selanjutnya di sini kalian bulir lagi, kalian cari yang namanya kecerdasan mikro. Nah, di sini kalian klik. Lalu di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya mengetuk nyala, kalian klik. Nah, jadi teman-teman silahkan aktifkan di sini. Apabila belum aktif, kalian aktifkan. Dan teman-teman silahkan coba praktek di HP Tekno kalian. Nah, kalian ketuk dua kali, maka layarnya akan terkunci. Kemudian ketuk dua kali lagi, maka layarnya akan menyala ya. Oke, itu saja teman-teman untuk cara mengaktifkan ketuk dua kali di HP Tekno. Semoga bermanfaat.